Hali jadi babu TTM selama satu hari. Hey. Babu tuh apa? Baik aku tanya Faye. Dia tidur? Tak kerja lagi ke? Faye? Apa? Aku tak tidur dah. Kau ingat boleh tipu aku? Yalah tu. Ha, kau nak apa? Nak tanya. Pasal Dare ni. Babu tu apa? Pembantu. Ha? Pembantu? Kenapa aku kena jadi pembantu diorang pula ni? Ikut je lah. Nak dapat money ke tak? Kau yang dapat money adalah. Sampai pun kita orang dah tunggu kau tau. Macam ni je cepat korang ya. Mestilah dah tak sabar nak suruh kau. Ha, nak suruh apa? Tak susah. Aku cuma nak kau belikan aku baju, topi, kasut, selepas, cermin mata dan motor baru. Ha, kita orang pun nak. Kita orang pun nak. Hey. Mengarut ke korang ni? Motor untuk apa? Lesen pun tak ada? Nak kena tangkap polis ke? Untuk tampil bergaya lah. Ni dia untuk kita orang tau. Yelah tu, duit dari mana aku nak belikan korang motor? Aku sendiri pun tak ada. Nope. Alah, kau kan banyak duit. Karut, aku belikan yang lain tapi jangan motor. Okeylah kalau macam tu. Tapi kau kena hantar kita orang kat salon selepas belikan semua barang-barang tu. Macam, setuju? Okeylah. Yeay! Ingat tau, jangan beli barang... Yeay! Aku nak belanja barang kat situ! Hey, tunggulah! Ha, aku pun nak! Hei, sejorang ni. Sekarang, mari kita pergi kat salon! Jom! Let's go! Habis duit aku kalau macam ni. Handsome kan aku? Aku lagi handsome. Mantap! Mengada je, muka pun sama. Hali, ambilkanlah gambar untuk kita orang. Yelah, ha, cepat bergaya. Aduh, penatnya. Mesti sebab semalam jadi asisten diorang ni. Hari ni mestinya Sola yang jadi asisten aku. Mana budak ni, ha? Ha, sampai pun kau. Kenapa aku kena jadi pembantu? Aku pun kena tau, penat aku. Duitku pun habis. Tak apa, Hali. Hitung-hitung sedekah dengan adik-adik kau. Kau kan abang yang baik. Baiklah sangat. Baik kau buatkan aku air. Lepas tu, jangan lupa belikan aku kari pap, nasi lemak, donat, aiskrim dan kemaskan bil aku. Yelah. Air tak ada. Baik aku belikan je. Dengan kari pap semua tu sekali. Lagipun, kesian Hali. Hali? Oh, Hali. Aik, dia tidur. Kesiannya. Mesti penat. Sejuk mata memandang. Mesti Sola yang kemaskan. Terima kasih, Sola. Baik aku makan dengan dia.
Salah. Oh, kau dah bangun. Terima kasih dan belanjakan aku ni. Jom kita makan sama-sama. Eh, betul ke ni? Mestilah. Terima kasih, Ali. Sama-sama. Ada dia untuk aku? Ya, kau mesti jadi barbar hari ni. Kenapa pula aku mesti jadi macam tu? Sebab deh lah. Barbar tu apa? Barbar tu crazy kot. Kenapalah aku kena buat macam ni? Aduh. Woi, apa kau buat? Maaf, aku terpaksa ikut arahan ni. Cabut! Seronok jugalah buat macam ni. Kenapa dengan kau, Ais? Macam, best kan? Oi, apa kau buat ni? Tak ada apa-apa. Cuma nak... Rasakan pula! Alamak! Jangan-jangan... Ni dia untuk kau, ya? Tolonglah, Ais. Jangan tembak aku. Kau tak kesian ke dengan aku yang comel ni? Yelah, aku tak tembak kau. Yeay! Kenapa aku pun terkena ni? Dear untuk aku, kena buang panci gempa? Ya, senang je kan? Kacang je ni. Nani? Omae wa mou shindeiru. Maafkan aku, gempa. Hai. Cabut! Duri! Mari sini kau! Tolong! Aku dapat dia untuk buat hal marah. Kalau dia mengamuk nanti macam mana? Kau nampak muka aku? Aha. Ada aku kisah? Terima kasih bagi makan semalam. Oi, kau! Kenapa? Mari kita lawan. Tak betul ke budak ni? Aku tahu. Ni mesti dare untuk kau kan? Oh, ya ke? Apa dare untuk dia? Dia kena buat aku marah. Sebab aku dah tahu, aku tak akan marah hari ni. Habislah kau gagal. Macam mana ni? Hali dah tahu. Aku tak nak buat kau marah pun. Aku datang nak lawan kau je. Kenapa tiba-tiba nak lawan pula? Sebab aku tahu dia lemah. Apa? Sabar Ali. Kau kata tak nak marah hari ni. Nope. Haha, lemah. Kau memang lemah. Tahan marah pun tak boleh. Haha. Is, terkena aku. Dah memang lemah. Apa kau cakap? Pendeknya sumber kau ni. Mari sini kau. Aduh, penatnya. Kenapa aku kena sapu rumah pula ni? Buat betul-betul tau. Ni dia untuk kau juga. Kau kena sapu rumah selama satu minggu penuh. Mana ni? Mana telefon aku Aku ingat letak sini semalam. Ali, kau nampak telefon aku ke? Ni ha. Kenapa ada di kau? Sebab aku disuruh cerita telefon kau. Ya ke? Siapa bagi dia ni pula? Adalah. Bagilah Ali. Lagipun diorang takkan tahu kan? Mestilah tahu. Kan diorang tengok video ni? Alah, diorang takkan tengok mesti.
Mestilah diorang tengok. Diorang kan penonton setia. Alah, bilalah dia ni nak berakhir? Nak prank ais macam mana ni? Macam kalau kita padamkan elektrik. Biar dia kepanasan dalam bilik. Dia kan ada kuasa. Tak mungkin dia kepanasan. Kita takutkan dia dengan hantu je lah. Aku rasa ais tak takut dengan hantu. Ya ke? Habis tu nak buat apa? Bagilah idea. Aku tahu. Hari tu dia buat kita semua dan seisi rumah membeku. Macam mana kalau sekarang kita pindahkan tempat tidur dia ke tengah padang sekolah? Boleh ke buat macam tu? Macam mana kalau dia bangun waktu kita pindahkan? Takkan bangun punya. Dia kan macam beruang kutub yang tengah hibernasi. Boleh? Habis tu kita takutkan dia dengan hantu. Is kau ni, tak habis-habis dengan hantu kau. Mestilah, aku rasa itu je cara prank paling seronok. Dah, jom kita mula rancangan kita. Sejuknya. Kenapa dinding bilik aku hilang? Oh no! Hantu! Cayalah, Bless. Dia berhasil buat Ais ketakutan. Siapa kata Ais tak takut hantu? Yelah tu. Macam. Dah seram ke kostum aku? Ho. Kenapa dengan korang ni? Kalau kau Blaze, habis tu yang kat sana siapa? Hantu betul! Alamak! Cabut! Korang berkenakan aku eh? Hehehe.